tegas soal pencalonan tiket timnas Indonesia vs Argentina. Erick Thohir bakal tepati janjinya. Ketum PSSI Erick Thohir berjanji akan menindak praktek pencalonan tiket timnas Indonesia vs Argentina. Scanning di lapangan akan dilakukan untuk mencegah hal ini. Praktik pencalonan terlihat jelas di media sosial setelah war tiket hari pertama pada Senin, 5 Juni. Beberapa orang menawarkan tiket yang berhasil mereka dapatkan dengan harga yang lebih tinggi. Sebelumnya PSSI sudah membatasi satu identitas, hanya bisa membeli maksimal 2 tiket. Nyatanya hal itu tetap masih bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan. Saya rasa ini sudah kami batasi. Ini ada sistem, satu KTP dapat 2 tiket, kata Erick Thohir. Janji Erick Thohir akan dilakukan scanning di lapangan secara serius. Hal ini akan dilakukan di stadion sebelum laga dimulai. Laga timnas Indonesia vs Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada periode FIFA Matchday, bulan Juni 2023. Laga itu akan diselenggarakan pada 19 Juni mendatang. Jadi di lapangannya nanti kita akan scanning secara serius. Jadi mohon maaf kalau di lapangan nanti kita ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan, kata Erick Thohir menjelaskan. Karena ini bagian dari kita mendidik masyarakat Indonesia berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Juga ini mendidik bagaimana keamanan itu sendiri secara menyeluruh, ucapnya.